PBSDM Migas bekerjasama dengan Disnaker Trans Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan beberapa pelatihan yaitu juru ikat beban atau rigger, welder, operator scaffolding, operator lantai perawatan sumur, operator forklift, dan teknisi sistem utilitas. Pelatihan ini ditujukan untuk masyarakat Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang dilaksanakan dalam dua tahapan pelatihan di PPSDM Migas. Total peserta pelatihan yaitu 211 peserta yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di LSP PPSDM Migas. Rangkaian kegiatan ini ditujukan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di subsektor migas. Pada pelatihan tahap pertama, Pemkab Musi Banyuasin telah mengirimkan 42 peserta dan pada tahapan kedua mengirimkan 169 peserta dengan harapan setelah mengikuti program pelatihan dan sertifikasi di PPSDM Migas, mereka dapat menjadi SDM Migas lokal yang handal dan terampil.